Jadi ya mobil Suzuki SL7 itu kan sebenarnya polosan ya. Dia nggak ada talang air, nggak ada spoiler, nggak ada joknya, nggak ada karpet dasar ya. Tapi mobil ini beda. Mobil ini udah aku pasangin aksesoris yang aku sebutin tadi. Nah pada video ini dia akan review mobil Suzuki s 7 tipe beta manual tahun 2024 ini teman-teman manual nih kebetulan kalau teman-teman pecinta manual nah cocok banget nih ngelihat mobil Suzuki X7 yang tipe beta manual khususnya warnanya juga warna hitam nih guys ya seperti videonya simak terus video begini ini jangan lupa di subscribe di like komen dan share teman-teman kalian agar videonya bermanfaat sebagai referensi pembelian mobil Suzuki teman-teman Oke teman-teman info lagi untuk teman-teman yang ingin beli mobil Suzuki SL7 Jangan lupa ya belinya dengan Edi Gunanda Karena Suzuki SL7 nya lagi promo gede-gedean nih Untuk SL7 yang tipe beta kayak di depan kita ini Lagi promo diskon senilai 37 juta rupiah Jadi kalau harga on road nya itu di 388 dikurang 37 Teman-teman bayar cuma di 251 juta Teman-teman bisa bawa pulang mobil Suzuki SL7 nya nih teman-teman Wow. Itu berlaku untuk beli secara cash maupun kredit ya. Kalau minat langsung kontak Edi aja ya. Jadi yang kita upgrade pada mobil Suzuki XL7 yang tipe Beta ini ya kayak tampilan belakang, tampilan samping udah kita upgrade semua, teman-teman ya. Yang pertama itu kita pasangin rear spoiler ya, rear spoiler. Yang sewarna dengan bodi warnanya warna hitam ya secara tampilan dengan yang alfa itu udah sama ya. Cuman bedanya kalau yang alfa itu ada list silver dan ada logo Suzuki Sport. Kalau ini yang biasa karena untuk spoilernya ini yang uh, biasa ya bukan yang original. Harganya itu kurang lebih di 800 ribuan, teman-teman. Oke. Okay. Kalau yang ori itu harganya sekitar 1 juta 800 ya. Selisih itu lumayan, selisih 1 juta untuk spoiler yang original. Nah, kita pasangin yang e, ramah di kantong, tapi walaupun ramah di kantong, nggak ada pembeda antara si tipe alfa dengan beta yang kita pasang spoiler ini untuk dari segi e, motif dari spoilernya sama-sama lekukannya itu sama, teman-teman bisa bandingin tuh sama lekukannya sama ya. Oke, selain itu juga kita udah pasangin di bagian sini door visor ya, kalau teman-teman baru dengar door visor apa. Dual Pressure bahasa Indonesia talang air teman-teman ya talang air kita udah pasangin talang air yang model slim ya model slim kayak gini uh, nyatu sama bodinya yang juga model slim ya teman-teman jadi nyambung gitu kelihatannya bener-bener futuristik sekali teman-teman ya jadi aerodinamisnya juga dapat karena dia slim bukan yang uh, apa cembung ya kalau cembung dia kan agak nahan sedikit ya angin mungkin ya karena dia nggak slim kayak gini kenapa semakin slim bodinya itu semakin gak gak apa gak goyang karena memang angin itu mulus melewati bodi ataupun talang air dari sisi Suzuki S7 ya kayak gini nih model bodi aerodinamis nih teman-teman ya lekukannya yang slim ya kalau ini ngebut ya pastinya gak nggak ngayun ya, jadi nggak goyang ya, anteng gitulah teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita juga pasangin di bagian interior nih teman-teman. Aku kasih lihat dulu. Kita pasangin yang pertama itu sarung jok. Kita pasangin sarung jok. Jadi untuk joknya supaya aman dari yang namanya ketumpahan minuman ataupun ketumpahan makanan. Masih banyak lagi ya kotoran atau apa supaya untuk joknya tetap original jok orinya itu enggak kotor ya nah ini kita pasangin bahannya menggunakan bahan Ferrari seperti aku sebutin tadi banyak Ferrari lumayan awet ya terus kita juga udah pasangin karpet dasar teman-teman karpet dasarnya kita udah pasangin karpet dasar yang biasa juga ya untuk budget sarung joknya harga 1 juta karpet dasar harganya 500.000 rupiah Oke untuk teman-teman yang berminat untuk membeli mobil Suzuki Excel 7-nya, langsung kontak Edi aja di 0813-1879-5985. Kebetulan hujan nih guys. Sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.